Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada Tuhan kita kembali bersama-sama dapat beribadah dan juga belajar firman Tuhan untuk saling menasihati. Pada saat ini saya membawakan judul yaitu Penderitaan Bagian Hidup Manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan tentang judul penderitaan bagian hidup manusia, mungkin kita berpikir, siapa, manusia mana, atau siapa saja yang dapat dikatakan bagian hidup manusia. Kalau dikatakan sebagian bagian hidup daripada manusia, artinya ini adalah seluruh manusia. Mungkin ulun-ulun juga, ulun-ulun, pian-pian. Pian-pian sama ulun gitu ya. Juga berharap semuanya ini tidak menimpa di dalam kehidupan kita. Tapi memang suatu kenyataan, ya, mau atau tidak mau, hal seperti ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat dari satu contoh dari tokoh Alkitab, yaitu dalam kitab Ayub, ya. Ini memang sering sekali dibacakan atau juga mungkin direnungkan, ya, bagaimana kehidupan Ayub. Kita akan membaca dari kitab Ayub pasal yang pertama dari ayat yang ke-12. Kitab Ayub pasal 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal seperti ini, percakapan antara iblis dengan Tuhan, itu dimulai dari ayat yang ke-8. Pada saat itu, Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi iblis menjawab. Jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Maka Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Mengulurkan tangan, dikatakan seperti demikian. Terbaca dari ayat yang ke-14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi yang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi setiap atau mungkin juga harta benda Ayub yang Ayub miliki, semuanya dalam waktu seketika habis. Juga termasuk dengan anak-anaknya dibinasakan oleh tangan iblis. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Ya, di ayat yang keselanjutnya, bahwa ayat 21 atau ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di dalam semuanya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan tentang
musibah yang terjadi di dalam kehidupan Ayub ini itu sangat luar biasa. Maka dikatakan tadi penderitaan adalah bagian hidup daripada manusia. Manusia itu siapa? Ya termasuk kita. Kita adalah manusia. Seluruh manusia di dalam dunia ini dikatakan mendapat bagian hidup manusia adalah satu penderitaan. Nah, kalau kita mencontohkan tadi tentang Ayub, Ayub itu orang seperti apa sih? Ya, di ayat 1, pasal 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara iman, secara rohani, Ayub ini adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, membaca, merenungkan, ternyata Ayub pun diizinkan untuk mendapatkan penderitaan di dalam kehidupan. Dalam musibah, semua harta benda dan anak-anaknya pun habis dalam waktu seketika. Nah, bagaimana hal ini kalau misalnya terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin bahwa seandainya bisa, ya, semua orang pasti ingin menghindari atau menjauhkan diri dari penderitaan atau segala masalah, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, kalau istilah mungkin saya belajar bahasa Banjar nih, inginnya semuanya itu saraba nyaman, ya. Saraba nyaman katanya, bujur, ya. Pasti itu kita ingin saraba nyaman. Ini belajar waktu tempo hari ya. Saya nanya saraba nyaman itu apa? Serba enak. Nah, itulah keinginan manusia. Ya, seperti tadi ya, pian dan ulun. Saya juga baru dapat nemu tuh. Tadi akhirnya terbalik, ulun-ulun dan pian. Harusnya pian-pian dan ulun. Nah, disinilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi semuanya ingin serba nyaman, serba enak. Tetapi tidak dapat dipungkiri siapapun kita. Baik kita adalah mungkin jemaat awam atau juga mungkin hamba Tuhan. Hal ini memang tidak bisa luput begitu saja terlewati di dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang hidup kita, mungkin kapan waktunya kita tidak tahu. Seperti tadi contoh Ayub, sedang enak-enaknya dia melihat anak-anaknya, mungkin setiap saat berpesta pora dan lain sebagainya. Tetapi Ayub selalu, setiap kali anaknya berpesta pora, dia selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena dia berpikir, mungkin anaknya pada saat dia berpesta pora, dia melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan-perbuatan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, inilah kehidupan Ayub. Tapi dengan begitu tiba-tiba, musibah datang terjadi. Tetapi tadi dikatakan bahwa Ayub itu, pada sampai saat itu, Ayub tidak berbuat salah. Sehingga iblis di sini pun masih penasaran, ya. Di ayat yang keselanjutnya, di ayat yang ke pasal 2 ya. Ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ya, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya."
Ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan janganlah tulang dan dagingnya, dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawa. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan barah yang busuk dan telapak kakinya sampai ke batu kepala. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, musibah demi musibah, masalah demi masalah dihadapi oleh Ayub. Jadi penderitaan bagian hidup kita sebagai manusia, maka kita harus berjaga-jaga. Bisa saja hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun sekalipun harus menghadapi penderitaan di sepanjang perjalanan hidup kita, kita juga harus bersiap-siap. Kenapa kita harus bersiap? Karena kalau kita mungkin mengingat tentang kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, Musa pun mengakui bahwa dalam situasi kehidupan manusia itu kebanggaannya adalah penderitaan. Coba kita lihat dari kitab Mazmur pasal 90. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Musa pun mengakui situasi kehidupan kita sebagai manusia di dalam dunia ini. Yang dikatakan seperti biasanya ini di tempat perkabungan. Seringkali dibawakan ayat ini. Kehidupan manusia 70 tahun, kalau kuat 80. Tetapi yang kita baca di sini, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya, kalau kita mungkin mengingat semalam ya, Cisyokju berkhotbah bahwa karena tanah dikutuk, manusia harus hidup menderita. Jadi memang ini tidak luput daripada penderitaan, hal situasi keadaan yang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi, bukankah kalau kita percaya ya kepada Tuhan, sebetulnya pasti akan memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sebetulnya harusnya kita tuh memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Jujur, betul, ya, Tuhan pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. Tetapi situasi seperti apa, ya? Bahwa Yesus mungkin pasti memberikan perlindungan, tetapi ada beberapa hal yang menyatakan bahwa Yesus di dalam kita, yaitu supaya Yesus berada di dalam kehidupan kita, harus ada proses-proses yang harus kita lalui di dalam kehidupan kita. Ya? Jadi yang pertama, proses seperti apa? Yaitu penderitaan yang harus kita alami adalah sebagai proses untuk mencapai kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh atau hidup kita. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-4. Kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-4. Kitab 2 Korintus pasal 4. Ayat yang ke-8. Sampai selanjutnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.
Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus ya menyatakan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus ya, bahwa penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu suatu pernyataan bahwa segala penderitaan Yesus yang menjadi teladan bagi diri Rasul Paulus, maka dengan penuh kerelaan Rasul Paulus menerima semua penderitaan yang dialami. Dengan satu tujuan, untuk apa? Dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dan ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Jadi setiap penderitaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh Rasul Paulus dianggap sebagai satu teladan untuk menjalankan atau melaksanakan ya melayani di dalam pekerjaan kudus Tuhan, memberitakan Injil, membawa nama Yesus, mengabarkan tentang Injil keselamatan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dalam perjalanan Rasul Paulus pun ya, tidak jarang dan tidak luput dia senantiasa selalu menghadapi satu penderitaan demi penderitaan. Ya. Baik disesah selama apa? Disesah, dicambuk dan lain sebagainya. Lalu karam kapal, kebanjiran dan lain sebagainya. Itu yang dilalui oleh Rasul Paulus. Jadi bertolak belakang dengan apa yang sebelum Rasul Paulus melayani di dalam pekerjaan kudus Tuhan. Pada saat dia bernama Saulus, dia adalah seorang pejabat yang sangat kaya dan sangat berkuasa. Tetapi begitu dia melayani Tuhan, apa yang dia dapatkan? Yaitu penderitaan. Tetapi pada saat dia menanggapi penderitaan, dia katakan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, ini adalah salah satu teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kita memikul salib Tuhan setelah kita memperoleh berkat kasih karunia Tuhan. Kita memang mempunyai satu kewajiban, yaitu memikul salib. Ya, membantu melayani di dalam pekerjaan kudus Tuhan. Itu yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Dan menyatakan bahwa Yesus ada di dalam diri sebagai terang dunia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selain itu, kenapa juga atau bagian hidup dari kita sebagai manusia harus mengalami satu penderitaan? Kita lihat yang kedua, supaya kita dapat bertahan sampai kesudahannya dan memperoleh keselamatan. Kita lihat Matius pasal yang ke-24. Kitab Matius pasal 24. Kita lihat dari ayat yang ke-8. Matius pasal 24 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Barulah merupakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa itu penderitaan yang sebenarnya akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11.
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ini berbicara tentang akhir zaman, permulaan penderitaan. Jadi yang sebetulnya penderitaan yang benar-benar adalah pada saat ini. Nah, kapan itu akhir zaman? Ya, kalau kita mungkin membaca dari firman Tuhan, tanda-tandanya ya, bahwa ada peperangan, ya, ada musibah, mungkin gempa bumi, banjiran, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda itu memang sudah terlihat oleh kita. Jadi kalau kita merenungkan bahwa situasi, tanda, keadaan, akhir zaman itu mungkin sudah dekat. Nah, kalau kita merenungkan atau membayangkan bahwa akhir zaman itu sudah dekat, apa persiapan yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan kita, kehidupan kekal di dalam kerajaan surga? Ini menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Apakah kita sudah siap? Baru menghadapi penderitaan seperti biasa saja, tadi dikatakan ya seperti Ayub, memang luar biasa. Nah, seperti contohlah, kesaksian lagi ya. Pernah terjadi, tempoh hari kan anak saya yang sakit. Nah, sekarang istri saya. Jadi istri saya ini setiap kali itu merasa badannya tuh nggak enak gitu. Umumnya tuh mungkin kalau saya berpikir sih itu secara awam ya, itu mungkin weighnya atau mahnya itu ya, yang memang tidak bagus. Nah, begitu ke dokter dikasih obat sembuh, tidak lama kambuh lagi. Nah, sehingga suatu saat pergi ke dokter yang dikatakan oleh temennya, oh di rumah sakit Anu ada dokter Anu. Tuduh dokternya bagus, bisa mengobati penyakit apapun, internis. Ya, akhirnya kita pun pergi ke sana. Nah, setelah pergi ke rumah sakit, dia memang periksanya pakai USG, ya, seperti mau meriksa orang hamil. Pada saat diperiksa di USG, waduh, lepernya ada pasir. Wah, saya bilang gitu. Waduh, ususnya nih ada kerak-kerak. Wah, saya bilang bagaimana nih? Hatinya ada apanya gitu. Terus saya bilang, kok istri saya banyak penyakit nih kalau begitu? Nah, sehingga akhirnya dokter memberikan obat tuh kalau nggak salah 10 macam obat. Jadi pada saat kita membeli obat, ada beberapa obat, 2 macam obat yang memang barangnya kosong. Jadi akhirnya kita tidak membeli. Tapi karena kita tidak tahu, ternyata obat yang 2 macam itu adalah obat yang dimakannya sebelum makan. Karena untuk menjaga mahnya. Karena kita awam, tidak tahu, ya istri saya juga main makan-makan aja gitu, pengen sembuh kan. Nah, setelah makan apa yang terjadi? Begitu makan, tidak lama kemudian muntah. Lah, saya bilang kenapa nih? Muntah terus. Semalaman muntah, baru tiduran minum sedikit muntah, muntah, muntah. Waduh, saya bilang gimana ini? Sehingga akhirnya sampai besok pagi masih seperti demikian, makin lemes, tapi muntahnya tidak berhenti, ya. Berhenti sebentar, langsung oi lagi sampai mungkin bahan yang akan dimuntahkan itu sudah habis. Sudah tidak ada apa-apanya. Nah, sehingga akhirnya istri saya tuh pingsan. Ya. Pingsan tuh kalau anak kecil tuh kayak step gitu ya. Kayak step.
matanya melotot, giginya mau ngegigit. Saya juga khawatir dulu, ingat waktu mama saya, adik-adik saya step, saya diajarkan. Kalau adikmu step, ambil apa namanya sendok sama sapu tangan, masukin ke mulutnya. Pada saat saya lihat seperti itu, wah saya bilang istri saya step. Saya buru-buru ambil sapu tangan, tidak sempat ambil sendok. Saya gulung di tangan saya masukin ke mulutnya. Ya tangan saya yang digigit, bukan lidahnya. Tapi enggak apa-apa sih. Sampai akhirnya pingsan. Setelah pingsan, saya bawa ke rumah sakit. Nah semalaman kita nunggu. Masuk ke IGD, di IGD langsung masuk ke apa ICU ya kalau enggak salah waktu. Masuk ke ruang ICU, kita enggak boleh tunggu kan di dalam. Nunggunya di luar. Nah rumah sakit itu juga tempat tunggunya tuh jauh. Ya. Jaraknya mungkin dari sini sampai ke gedung gereja yang baru dibangun. Sehingga pagi-pagi kurang lebih jam 4 atau 4:30 pagi, saya dipanggil suster. Pak, istrinya. Saya tanya, kenapa? Bapak datang aja. Saya cepat-cepat lari, baru dekat lorong yang istilahnya ada dekat kamar istri saya dengar teriakan istri saya. Teriakannya apa? Bertanya, siapa lu? Ngapain lu? Wah, saya bilang, kok istri saya kok jadi begini? Jadi galak. Bukan ke saya, ke suster. Ya maksudnya suster itu mau mandiin, ya, mau ngelap gitu. Lu mau apain gua? Terus saya dipanggil, bu, ini bu, sabar bu, ini bapaknya nih, datang suami ibu. Ya, pada saat itu saya apa namanya tuh bujuk dia, sabar saya tanya. Ya untung juga dia kenal saya, ya untung. Kalau nggak kenal ditanya lagi siapa lu katanya, waduh bingung saya. Untung dia kenal saya. Saya bilang sabar, ya tenang aja, kamu ini mau dimandikan. Ya gila tuh orang katanya. Enggak, nggak gila, tenang, sabar. Nah setelah beberapa hari ya diobservasi, kasih ini, kasih itu, segala macam. Ya istri saya sih tetap lemes aja gitu ya, memang sudah tidak muntah. Nah tetapi saya tanya dokter. Setelah dokter kunjungan, dokter internis, dok, sebetulnya istri saya ini kenapa sih dok? Kan sudah di apa namanya kepalanya tuh di apa di MRI ya, di MRI sudah hasilnya sudah. Saya tanya dokter, dok, sebetulnya kenapa istri saya? Dokter ngomong apa? Saya juga heran, saya juga bingung, kenapa ya istri kamu? Lah saya bilang kok dokter ya, aduh saya bilang. Makin lama, akhirnya ya rada mendingan lah. Dokter juga nyerah, sudah dah pulang saja. Ya tapi kenapa istri saya? Saya nggak tahu. Wah, saya bilang bagaimana rumah sakit. Dokter internis sampai nggak tahu penyakit istri saya. Nah, sehingga akhirnya pulang ke rumah. Nah, di rumah kan memang kita kerja pada saat itu di rumah. Ya. Jadi ada yang datang lagi ke rumah. Yang kirim barang, itu orang sudah biasa sebetulnya datang ke rumah. Tetapi pada saat ketemu istri saya tanya, siapa kamu? Masa Nci gak kenal saya? Gua gak kenal lo, katanya siapa lo? Mau ngapain lo kesini? Saya bilang ini yang mau nagih, ini tukang busa, saya bilang gitu ya. Nah, sampai beberapa saat begitu, sampai yang saya juga bingung itu bagaimana ya, saya doa ke Tuhan, Tuhan gimana ini? Sampai dia sikat gigi aja, ya, ini sikat gigi nih, airnya kan harusnya mesti dibuang, ditelan, ayo, wah kacau deh, waduh saya bilang kenapa ya istri saya seperti ini, tapi puji Tuhan ya, bersyukur. Pada saat itu ada istri saya, ada lagi bertugas di Singapura. Dia bilang, sebaiknya lu bawa ke sini. Periksa di sini. Second opinion. Kalau lu di sana dokter bilang gak tahu apa-apa, mendingan lu bawa ke sini. Ya, akhirnya kita
apa usahakan untuk pergi ke sana. Nah, pergi ke sana dikenalkanlah, karena dia memang anaknya adik ipar saya itu kena leukemia ya, lagi dirawat di sana di rumah sakit NU kalau nggak salah, Nuh, rumah sakit Nuh. Nah, dia kenal sama profesor, nah akhirnya profesor itu kenalkan dengan dokter yang bagian syaraf. Nah, setelah ketemu dokter, ya bahasan juga saya kan bingung ya, mesti bahasa Inggris kah? Bahasa Mandarin kah? Semuanya boro-boro bisa Mandarin. Bahasa Banjar aja baru bisa ulun. Tapi puji Tuhan, dokternya juga bisa ya, bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Dia lihat hasil MRI yang dari Indonesia saya bawa semua. Rekam jejaknya semua dibawa. Dokter lihat, baca, dia lihat. Dia tanya saya, kamu tahu gak kenapa istri kamu seperti ini? Dalam hati saya nih, dokter aneh-aneh aja. Orang datang ke lu kok mau tahu? Dia nanya, tahu gak kamu? Saya bilang gak tahu dok. Nih kamu sini, gini. Terus diunjukin tuh hasil MRI itu kan diterang gitu ya. Ini kamu lihat di sini. Ini seperti apa? Sama nggak dengan yang lain? Saya perhatiin beda dok. Ini agak gelap. Ini penyebab. Jadi di otak tengah ini ada satu virus yang masuk naik ke otak. Jadi pada saat dia muntah itu nggak ada apa namanya, asupan yang masuk sehingga neken gitu ya, ada virus yang kebawa naik ke otak. Dia ada di tengah-tengah sini. Tapi terus terang dia bilang, saya juga kurang yakin ya, dokter katakan. Sebaiknya kamu coba MRI lagi di sini. Ya akhirnya di MRI lagi di Singapura. Karena dia bilang ini hasil MRI kamu ini buram, tidak jelas. Nah, supaya yakin, MRI lagi. Nah, setelah lihat, oh betul. Jadi gimana dok? Dia katakan 50-50. Maksudnya, ya kalau sembuh ya 50%. Kalau nggak sembuh ya nggak sembuh gitu. Jadi chance-nya cuma setengah. Ya oke lah dok, nggak apa-apa. Ya sudah, kamu beli aja ini, kasih resep obat. Saya beli ke apotek di sana. Ya kita juga bersyukur ya, obat itu murah. Oh murah, saya pikir gitu ya. Cuma satu macam. Coba ya, makan satu bulan, setelah satu bulan balik ke sini. Ya, saya katakan begitu, ya kita pulang. Nah makin lama makin makan obat itu makin bagus. Ternyata itu vitamin. Vitamin otak. Jadi dokter nggak kasih obat macam-macam, cuma hanya vitamin otak saja. Ya puji syukur pada Tuhan. Sampai saat ini, ya walaupun kelihatan, ya sedikit lah. Ya kalau mungkin saya seorang awam sih mungkin mengatakan bahwa istri saya itu kena stroke ringan, gitu. Stroke ringan. Jadi memang kalau ngomong itu ada sedikit agak cadel gitu. Cuman ya masih bisa naik motor, ya ke pasar setiap pagi naik motor. Jadi, wah naik motornya nggak ngebut lah. Saya mah kalah. Kalau saya goncengin dia, lu tuh loyot banget katanya. Ya saya bilang sabar. Berbeda ya. Nah itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi ini adalah memang satu penderitaan pada saat saya mengalami hal seperti ini. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan memang tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan memberikan jalan keluar. Kita coba lihat dari kitab Roma pasal yang ke-8. Kita buka kitab Roma pasal 8. Kita bertahan sampai kesudahan. Roma pasal 8, kita buka ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat 18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun tadi dikatakan awal daripada penderitaan, tetapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, ya, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan seperti apa yang Tuhan akan berikan? Ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat? Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat jelas ya bagi kita bahwa di dalam pernyataan bahwa penderitaan semua orang itu sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roma pasal 8 ayat 29 itu dikatakan di sini bahwa anaknya itu menjadi yang sulung. Apa artinya menjadi yang sulung bagi kita semua? Anak yang sulung bagi kita semua adalah agar perbuatannya dijadikan contoh atau teladan dan kita ikuti apa yang sudah Tuhan lakukan. Itu yang harus kita jalankan. Jadi kita tidak berharap kepada apa yang kita lihat, tetapi kita berharap kepada apa yang tidak kita lihat. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus, yakin percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena ada firman Tuhan mengatakan 2-3 orang bersekutu bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita. Tidak kelihatan oleh kita. Tapi yakin percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Melihat kita, memperhatikan kita. Juga memberikan pengajaran kepada kita bersama. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang ketiga, ya, kita lihat supaya memperhatikan juga nubuat tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kita lihat Matius kembali pasal 24. Kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Matius 24 ayat yang ke-15. Matius 24 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Apa yang ditulis oleh Nabi Daniel? Kita lihat kitab Daniel pasal yang ke-11. Daniel pasal yang ke-11.
Kitab Daniel pasal 11 ayat yang ke-31. Kitab Daniel pasal 11 ayat 31 dan selanjutnya. Daniel 11:31, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya, mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang yang bijaksana ini akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembinasa keji itu yang berdiri di atas mimbar, itu adalah iblis. Jadi kita harus bersiap-siap pada akhir zaman nanti. Banyak orang-orang yang mungkin kita merasa ragu dan lain sebagainya akan dibujuk untuk supaya kita berbalik dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, sehingga di sini juga dikatakan ada orang bijak yang akan jatuh. Jadi kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita menghadapi penderitaan demi penderitaan yang mungkin kita alami saat ini adalah penderitaan-penderitaan biasa. Yang Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Jadi kita jangan terlalu memikirkan situasi keadaan mungkin musibah, permasalahan hidup, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi dengan satu tujuan, menjadikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita sudah terbiasa menghadapi situasi keadaan yang demikian. Itu adalah tujuan Tuhan. Jadi kita jangan komplain kepada Tuhan pada saat kita menghadapi permasalahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jangan menyalahkan Tuhan atau jangan bertanya, mana Tuhan? Kemana Tuhan? Kenapa doa saya tidak terjawab dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai suatu pelatihan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dari nubuatan Nabi Daniel dikatakan sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka. Sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi dari sekarang sampai kepada akhir zaman. Ini yang memang harus kita persiapkan di dalam hidup atau di dalam iman percayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai orang yang memiliki kepercayaan, ya, harus mampu melihat sisi positif di balik setiap penderitaan yang kita alami. Mungkin kita melihat contoh tentang umat-umat Israel atau bangsa Israel pada saat mereka berada di tanah Mesir. Mereka menghadapi situasi penderitaan yang sangat luar biasa. Disuruh kerja rodi, ya, dipaksa kerja untuk mengadakan bata dan lain sebagainya. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan dan Tuhan mengulurkan tangan, memberikan pertolongan, yaitu melalui 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi, mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, sehingga akhirnya bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Tetapi apa yang kita dengar atau kita baca, tingkah laku perbuatan bangsa Israel itu ngeyel.
Sudah diselamatkan tetapi lupa apa yang sudah Tuhan perbuat. Dia merasakan bahwa Tuhan akan membunuh dia di padang surun, ya, karena tidak ada makanan. Akhirnya Tuhan mengirim roti dari surga, yaitu mana. Setelah itu dia juga berpikir, wah di Mesir nggak ada daging, ya. Ada bawang prei lah, ada apalah, bawang merah lah. Tuhan kirimkan burung puyuh. Tapi nafsunya itu membuat Tuhan menjadi murka. Nah, memang Tuhan penuh kasih, murah hati, pemaaf. Nah, tetapi kita diingatkan, kita juga jangan ngeyel seperti bangsa Israel. Kita adalah bangsa Israel, ya mungkin secara cangkokan, secara rohani kita adalah orang Israel yang dicangkokkan. Yang pohonnya saja tidak disayang oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Inilah satu hal yang mungkin perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah, di balik penderitaan yang dialami, selalu ada rencana Tuhan yang indah. Dan kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi di dalam hidup kita, kita juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluarnya kepada kita. Kita lihat 1 Korintus. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ini juga ayat klasik, ya, yang sering kita dengar dan mungkin juga sering kita baca. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat menanggungnya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan tahu kita ini adalah manusia yang lemah. Tapi Tuhan sudah berjanji atau mempersiapkan, memberikan kekuatan kepada kita. Ya, dalam Filipi pasal yang ke-4, kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, coba kita lihat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu harusnya bisa kita tanggung. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Jadi satu hal lagi yang harus kita pahami, bahwa penderitaan yang dialami di dunia ini sifatnya hanya sementara dan tidak selamanya. Jadi jangan pernah merasakan penderitaan itu menghancurkan di dalam iman kita atau hidup kita, karena selalu ada kebaikan di balik penderitaan yang Tuhan berikan, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita jatuh sampai tergeletak. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang yang dapat ditinggal, orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini adalah kesaksian daripada Raja Daud. Dikatakan dari waktu aku muda sampai sekarang aku tua. Bahwa orang-orang, ya
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk tetap takut kepada Tuhan dan juga berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menopangkan tangan kepada setiap kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan dan selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir, kitab Yohanes pasal yang ke-16. Kita buka ayat terakhir, kitab Yohanes pasal 16 ayat 1. Yohanes pasal 16 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4a. Itu tentang bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, karena akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bukti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ini adalah perkataan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bahwa segala sesuatu, setiap penderitaan di dalam kehidupan manusia, ya, bagian hidup dari kita sebagai manusia. Tetapi Tuhan memberikan satu pelatihan pada saat menghadapi penderitaan-penderitaan yang kita alami, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, untuk menghadapi pencobaan yang dikatakan baru permulaan. Ya, untuk menghadapi situasi keadaan yang lebih berat pada saat pencobaan yang akan datang pada akhir zaman. Ya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.